butuh duit katanya. Ya. Saya butuh duit. Kalau gitu, terima kasih Nikma. Thank you cantik. Akhirnya. Dari lagunya duit. Ada yang butuh duit kan 120. Ada yang mau? Mobil. Semua pasti mau ya. Ya udah, kalau begitu semua pasti mau hadiah malam hari ini. Dan di atas juga ada Kak Nunu, Sapri, Bule, apa kabar? Baik, baik, baik. Ada pantun, Pri? Ada dong. Ada, buat siapa lagi? Buat gue lagi, buat gue lagi. Yaudah, pasti buat kamu, cinta aku cuma buat apa? Kamu. Buah duku, buah salak. Cakep. Buah duku, bukannya buah kenari. Yeah. Cakep. Kalau cintaku kamu tolak, aku siap bunuh diri. Tolak. Ayo, bunuh diri. Pencet. Cicilan saya masih banyak kan? Ya udah, kalau begitu kita langsung aja akan bermain dengan 120 kontestan di Super Deal. Gokil. Cari-cari yuk. Cari-cari kontestan. Oke. Okay. Tapi ada tantangannya lagi. Ah. Joget. Ibu masih senang joget, Bu? Senang joget? Oke. Okay. Kalau gitu kalian harus ikuti saya. Iya. Yeah. Ya? Yeah? Boleh. Nanti dari ketiga ini Agan akan pilih siapa yang paling heboh. Oke. Okay. Kita lihat ya siapa yang paling heboh yang maju trading. Coba maju. Musik. Lagi. Ya. Oke, dari sini dulu. Ya. Nanti cari lagi kontestan ya. Saya mau tanya dulu sama ini. Barin, ada pilihan di sini. Ya, untuk Barin mau tirai 1, tirai 2 atau tirai 3? Langsung. Hah? Tirai 2. Tirai 2? Ya. Yakin? Yakin. Benar ya? Tirai 1 atau 3 ditolak? Jangan buru-buru, yakin nih. Kenapa tirai 2? Karena di dalam tirai 1, 2 atau 3 bisa saja hadiah besar, kecil ataupun zong. Jadi jangan sampai salah pilih. Tirai 1, 2 atau 3. Deal? Deal. Deal. Oke, okay. Tirai 2. Luna Charcon, cari-cari kontestan. Kita pilih satu lagi yang paling heboh ya. Cari yang paling heboh kan? Oke, ikutin Luna. Ikutin nih. Ini maju sini. Aduh. Oke, thank you. Aduh, Luna emang edan. Bat ini. Tadi joget gaya apa tuh tadi? Amburadul. Amburadul ya. Keren. Mbak, saya punya penawaran. Tadi tirai 2 sudah dipilih oleh Mbak Rin. Sekarang pertanyaan untuk Mbak Dini, tirai 1 atau tirai 3? Atau 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5.
tirai satu. 5 juta ditolak. Hati-hati. Ada hadiah besar, kecil ataupun jong. Kita nggak tahu di mana. Oke. Karena kita berangkatnya bareng-bareng, ada keputusan bersama. Tiga. Dirubah. Tiga. Tirai berapa? Tiga. Deal. Oke, kalau begitu lu nama ya, cari lagi, cari kontestan. Oke, Luna, kasih gerakan lagi. Coba. Bertiga ya. Contoh Luna. Oke. Kalau begitu, yang tengah. Good. Oh. Oke, okay. Kalau begitu, okay. Coba Harlem Shake, lagunya Harlem Shake, coba. Enggak. Pengen lihat. Oke, Jun Eva, kita bermain. Pertanyaannya, Mbak Jun pengen tirai 1 atau 3 juta? 1, 2, 3. Ini sudah pasti. Ya, nah kenapa saya tawarkan kalian seperti ini? Karena kita bermain yang namanya hadiah berantai. Ya, pertanyaan Mbak Jun Eva, ingin tirai 1 yang tersisa atau 3 juta? Tirai 1. Ya? Tirai 1. Tirai 1? Ya. Oke, menolak apa yang sudah pasti? 3 juta rupiah. Deal? Deal. Kita buka tirai 1. Yang tadi kamu menolak 3 juta rupiah. Oke? Okay? 3, 2, 1. Bagus, Pak Eva. Karena telah menolak 3 juta dan memilih tirai 1. Yang isinya adalah 1 unit motor senilai 11.200.000 rupiah. Asik, motor baru, Cihui. Yang jelas, motor hadiah besar di segmen ini sudah keluar. Besar kan? Iya. Tapi belum tentu, ya. Siapa tahu ada yang lebih besar lagi. Oke. Dan kalau begitu, mau tetap tirai masing-masing atau fair nih? Yang sudah pasti adalah 1, 2, 3, 4 juta. Pegang dulu. 1, 2, 3, 4 juta. Apakah kalian ingin menukar tirai kalian dengan 4 juta ini? Tadi saya sudah tawarkan 5 juta tapi ditolak. Jadi biasanya berikutnya saya tawarkan ya tidak sebanyak tadi. Oke, pikir dulu aja deh. Kita nggak tahu ya zongnya di mana. Oke, dan ada berapa? Sedang di mana? Entah mengapa. Duit boleh, terserah. Tambah lagi. Tidak ada. Zongnya, kita nggak tahu di 2 di 3 atau jangan-jangan di dua-duanya. Deal. Mbak sudah deal dengan? 4 juta, oke. Kita buka dulu tirai 2 yang ditolak ya. 3, 2, 1, tirai 2. Hari ini Anda masih beruntung, Barin. Karena Anda berhasil menolak Sok yang di sini adalah beca dan sepeda rusak. Kalau gitu, pantoni Mr. Sok. Kenapa sedih? Sayur ketupat, campurannya goreng ikan. Untung ditolak, kalau enggak bisa dapat yang namanya barang rongsokan. Tuh, silakan kembali, terima kasih, selamat. Untung ya.
Nah, pertanyaannya yang tiga ini sama Zong juga atau hadiah? Mbak Tini pengen tirai satu, ingat tadi ya? Tiba-tiba teman bilang? Tiga. Nyesel gak sekarang? Banget. Oke. Oke, Mbak. Oke. Zong udah keluar betul, tapi ingat di Super Deal. Zong? Gimana? Lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Yang jelas hadiah sudah keluar tadi cukup besar loh, 10 juta lebih, 11 juta ya? Apakah itu lebih besar? Nggak tahu. Oke. Tetap ya, tidak. Yakin? Oke, gini. 1 juta aja sama kayak yang tadi deh. Dah. Balik ke penawaran awal. Ingin 5 juta ini apa tirai 3? Oke, kata hati. Kata hati. Kata hati. Oke. Tetap tirai 3? Deal? Oke, ragu-ragu. 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 Pegang. Duit saya ada berapa sih di sini? Maunya apa sih? Apa sih orang saya cuma ngitung doang? Enggak. Kalau itu ditambahin, bisa tuker kali ya. Tuh, tambahin berapa? Digenepin jadi 10. Enak aja. 10 juta sama juga kayak motor tadi dong. Enak aja. Jadi apa? 5 juta apa tirai? Tambahin. Kalau saya tambahin, emang mau milih uang? Ya. Hah? Nanti saya tambahin nggak milih uang juga percuma juga dong. Tidak, saya putuskan tidak, saya tambah. Oke. 3, 2, 1. Apa? Kata hati, pakai kata hati. Kata hati, pilihannya adalah sesuatu yang sudah pasti apa sesuatu yang belum pasti. Teman-temannya tirai 3. Kalau kamu? Ayo, kalau masih nambah sama kamera dekat nih. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Ayo, kata hati ibu. Ikutin kata hati. Tirai, deal. Oke. Menolak 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ditolak. Marilah kita lihat apa yang ada dalam tirai 3. 3, 2, 1. Menolak duit demi tirai 3. Mantap benar. Karena Bu Tini silakan cium-cium di motornya. Karena ibu mendapatkan 2 unit motor. Dengan total hadiah senilai 23.900.000 rupiah. Silakan ke dalam tirai. Dan tadi buat Carkon. Cari-cari kontestan. Dita, maju tak? Tita dan Susilowati. Oke. Kita akan bermain kocok dadu. Oke. Kemari.
Di sini ada dadu. Dadu A nih. Ada box 1, box 2, dan box 3. Nanti kalian bisa melempar dadu ini. Ya. Digelindingkan kayak gini ya. Nah, kelihatan. Dapatnya apa? Misalnya box 3. Oke, tandanya dapat box 3. Begitu pula yang lain, kalau dapat box 2 atau box 1. Nah. Kita akan bermain dengan dadu yang pertama ini, dadu A. Nah, saya pastikan ini tidak ada zongnya. Box 1, box 2, box 3 semua hadiah. Ya. Namun hadiahnya di bawah 5 juta semua. Ya. Kita mulai dengan dadu pertama, Tita. Oke. Gelindingkan ya. Semangat ya. 3, 2, 1. Box 2. Oke. Box 2, warna merah. 3, 2, 1. Oke. Box 1. Oke. Box 1, Ibu Sosialawati. Box 2, Ibu Tita. Oke. Mau lihat hadiahnya nggak? Bu Tita, kita lihat dulu hadiah yang Anda dapatkan di box 2. 3, 2, 1. Ini dia Ibu Tita, hadiah yang ada di box 2, yaitu voucher belanja senilai 3 juta rupiah. Bu Sosialawati, kita lihat apa yang Anda dapatkan di box 1. Apa yang Anda dapatkan di box 1? 3, 2, 1. Ini dia Ibu Susilawati, hadiah yang ada di dalam box 1, yaitu sebuah game player dengan total hadiah senilai 5.500.000 rupiah. Bisa ada. Main game sekarang. Melebihi sedikit dari mana. Oke. Kita buka box 3 yang tidak didapatkan ya. 3, 2, 1. Box 3 yang tidak didapatkan oleh kalian. Ya, ya, jangan nyesel ya. Padahal isi box 3 adalah iPad mini 16 GB dengan total hadiah senilai 3.500.000 rupiah. Kagak punya gadget canggih nih. Oke. Nah, sekarang tadi udah lempar dadu 1. Ini ada lagi nih dadu 2 nih. Dadu B. Nah, di dadu B ini ada box 4, box 5 dan zong. Dan saya pastikan kalau selain zong, box 4 dan box 5 ini hadiah besar. Lebih besar daripada yang tadi ada di dadu 1, dadu A. Ya, yang pasti hadiah di box 4 dan box 5 ini lebih besar daripada dadu yang tadi kita mainkan pertama kali. Box 1, box 2, box 3. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kalian mendapatkan box 4, artinya hadiah yang tadi sudah didapatkan akan double dengan box 4. Jadi? Jumlahkan. Dijumlahkan dengan apa yang didapat di sini. Namun kalau di dadu B ini ternyata lemparannya zong, maka angus yang tadi pun hilang. Pertanyaannya, bisa double, bisa angus. Jadi sekarang keputusannya adalah ingin lanjut dengan dadu B, apa berhenti sampai di sini cukup puas dengan hadiah tadi? Mbak dapat voucher belanja 3 juta. Mbak Susilawati mendapatkan Xbox senilai 5,5 juta rupiah. Kalau mau lanjut, berharaplah dapat box 4 atau box 5 biar double hadiahnya. Tapi kalau dapat zong, hadiah yang tadi didapatkan di dadu yang pertama hilang. Oke. Okay. Oke, okay. Untuk membuat kalian penasaran atau tidak jadi penasaran dan pengen bisa memutuskan mau main apa enggak, kita lihat box 4 atau box 5 isinya apa ya. Oke. Box 4 isinya adalah 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di box 4. Yaitu 2 buah smartphone dengan total hadiah senilai 12.200.000 rupiah. Box 4, box 5 sekarang kita lihat. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam box 5, yaitu uang cash senilai 10 juta rupiah. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau saya sih pengen lanjut ya, tapi tergantung. Mbak Tita
Bu Susilawati mau lanjut apa enggak? Lanjut. 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 Oke, Bu Sita lanjut. Deal. Deal, lanjut. Lanjut. Deal. Deal. Dengan resiko kalau dapat song hangus. Bu Sita silakan. Berdoa dulu silakan. 3, 2, 1, lempar. Voucher 3 jutanya hangus. Gak apa-apa ya. Terima kasih, silakan kembali. Ibu udah deal, jadi nggak bisa batal. Ibu kira-kira pengennya dapat yang mana hadiah? Box 4 atau box 5? Pengennya yang box 5. Yang 10 juta ya? Yes. Oke. Okay. Tadi udah dapat Xbox nilai 5,5 juta rupiah. Kalau dapat yang 10 juta, berarti 15.500.000 rupiah. Mau berdoa dulu? Oke. Okay. 3, 2, 1. Totalnya adalah ule berapa? Iya, ini dia. Selamat kepada Ibu Susilawati mendapatkan uang cash senilai 10 juta plus game player 5.500.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 15.500.000 rupiah. Oke. Ibu Susilawati, sini Bu. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta rupiah. Terima kasih, silakan kembali. Dan sekarang saya mau break sebentar mau makan ya. Di rumah tapi jangan angkat badan Anda dari tempat tidur atau tempat duduk Anda. Tetap tunggu kami karena kita akan balik lagi sebentar lagi. Super deal, gokil, gokil, gokil. Oke, kita langsung akan cari lagi kontestan. Carkon, cari-cari kontestan. Maju deh. Siko dan juga Mbak Afriska, kita akan bermain semua yang berhubungan dengan daya ingat. Ya, tapi permainan adalah curah mor, curi hadiah motor. Mau tahu hadiahnya apa? Ya, mau tahu hadiahnya apa? Hadiah gokil di segmen ini ada di dalam tirai 3. Ini hadiahnya nih, lihat nih Siko sama Afriska. 3, 2, 1. Ini dia hadiah gokil yang bisa Anda bawa pulang jika berhasil di trading ini, yaitu satu unit motor senilai 13 juta rupiah. Motor 13 juta itu bisa dibawa oleh salah satu di antara kalian malam hari ini. Tapi caranya adalah kita akan mengetes daya ingat kalian, ya. Nah, sebelum kita buka ada box-box yang berdempetan sana, ada box 1 sampai 8. Saya ingin mencari kontestan pertama dulu. Di antara kalian siapa yang bisa memilih pertama kali? Caranya adalah siapa yang dapat mengeja kata yang saya berikan dari belakang, dia yang menjadi kontestan pertama kali. Misalnya Budi, IDUB gitu ya. Cara jawabnya dieja satu-satu. IDUB gitu ya. Baru terakhir ya hidup gitu ya. Kalau udah tahu apa jawabannya langsung kasih kode bel lagi nih. Ya. Ah, ya. Habis itu jangan jawab dulu, tunggu saya tunjuk atau saya kasih mic. Ya. Oke, kata yang harus
D E P E S. Ya. Ada depend. Oke. Kalau kita pertama Mbak Priska di sini. Mbak Ziko di sebelahnya. Oke. Kita lihat. Di sini ada 8 box. Saya minta kalian untuk mengingat baik-baik apa isi box ini karena nanti setelah saya buka akan saya tutup kembali. Jadi harus tahu apa dan di mana letaknya. Dan saya minta di belakang tidak ada yang memberitahu. Karena kalau ada teman yang beritahu, maka saya nyatakan diskualifikasi. Dan nanti siapa yang bisa mengumpulkan 4 box atau menebak 4 box dengan benar, dia akan mendapatkan motor tersebut. Jadi harus bisa mengumpulkan 4 box yang benar atau lebih, minimal 4. Ya? Dan di setiap box ini isinya barangnya beda-beda. Namun ini berhubungan dengan sepeda motor. Semuanya adalah bagian dari motor, spare part motor. Ya? Namun kalau tidak berhasil mengumpulkan 4 box, setiap satu box yang ditebak, kita akan hargai satu boxnya 3 juta rupiah. Wow. Enak kan? Jadi misal cuma bisa nebak 2 box, jadi dapat 6 juta, 3 kali 2. Oke, kita buka box-boxnya. Box 1 dulu, box 1, 3, 2, 1. Roda, ya ingat, tutup lagi. Box 2 adalah 3, 2, 1. Spion motor, silakan tutup lagi. Box 3 adalah 3, 2, 1. Plat nomor, oke silakan tutup. Box 4 adalah 3, 2, 1. Knalpot, tutup lagi. Box 5 adalah 3, 2, 1. Lampu sen, oke. Box 6 adalah 3, 2, 1. Helm, tutup lagi. Box 7 adalah 3, 2, 1, lampu rem, ya, dan terakhir adalah 3, 2, 1, stang motor, tutup. Ingat ya. Sekarang Mbak Afriska, saya akan tanya Anda yang pertama kali di box 1 yang Anda harus tebak adalah apa? Jangan ada yang beritahu di belakang. Stang motor, box satu adalah stang motor. Stang motor. Oke, ini kan ini pertanyaan untuk Anda ya. Tapi kalau Anda salah, dan dia benar, kamu benar, maka ini hadiah jadi punya kamu, ya. Kalau menurut kamu apa? Roda. Roda. Kita lihat box satu menurut Ziko roda menurut kamu stang motor. Yang benar adalah 3, 2, 1. Roda. Oke. Mas Ziko. Ziko dapat satu kotak, menebak satu kotak. Oke. Sekarang giliran Mas Ziko yang saya tanya. Box 2 menurut Mas Ziko apa? Spion. 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 Yakin? Yakin. Menurut Mbak Prisya apa? Spion. Spion. Tapi ini jatahnya dia ya. Kita lihat. Box 2, 3, 2, 1. Dua box. Sekarang saya akan acak tanggal lahir kamu tanggal berapa? Satu. Tanggal satu, bulan? 6. Bulan 6, nomor 6 deh. Nomor 6. Stang. Stang. Deal? Belum yakin. Oke. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Ya deh, stang deh. Stang, deal? Insya Allah. Deal. Ziko. Box 6 adalah? Oke, ini kan cuman kamu nebak aja. Dia stang. Oke. Lampu sen. Lampu sen, oke. Lampu sen, stang. Kita lihat box 6. 3, 2, 1. Helm. Ada yang punya. Sekarang box nomor 4, kamu. Knalpot. Knalpot. Kata Mbak Priska? Iya, knalpot. Knalpot, oke. Tapi ini jatah kamu ya, bagian kamu. Box nomor 4, 3, 2, 1. Knalpot. 3. Sekarang box nomor 3. Apa menurut kamu? Stang. Stang. Menurut kamu box nomor 3 adalah? Stang. Yakin?
Box 3. Nih, yang belum ya, yang belum ya. Box 3 nih ya. Yang belum adalah lampu sen, lampu rem, plat nomor, stang. Tebak. Sen ya. Jadi antara sen, stang, apalagi tadi? Lampu rem dan plat nomor, apa yang menurut kamu di box nomor 3? Sen ya? Deal ya? Deal, oke. Okay. Menurut kamu apa? Plat nomor. Kita lihat, nomor 3. Kamu udah mengumpulkan 3 box. Kamu belum satu pun. Box 3, 3, 2, 1. Plat nomor. Artinya Mas Iko sudah mendapatkan 1 sepeda motor. Tapi Mas, permainan belum selesai. Mendapatkan 1 unit motor senilai 13 juta rupiah. Karena berhasil menebak 4 gambar barang dalam motor. Oke. Ya, nanti kalau Mas Iko bisa menebak 1 atau 2 box lagi, kan satu box saya hargain 3 juta. Jadi motor plus uang. Ya. Nah, Mbak Fiska juga masih bisa, ya. Belum dapat uang nih. Sekarang tadi giliran kamu ya. Oke. Nomor 7 apa menurut kamu? Ayo, Mas. Lampu. Waktunya habis. Lampu. Lampu apa? Lampu depan. Lampu depan. Iya. Oke. Lampu depan. Kalau menurut kamu? Lampu sen. Lampu sen? Iya. Oke. Deal ya, lampu depan, lampu sen. Dan kita lihat, nomor 7 adalah 3, 2, 1. Isinya adalah lampu rem. Gak ada yang punya. Berarti sisa lampu sen dan juga stang. Silakan, nomor 5. Stang. 5. Iya. Apa? Stang. Nomor 5 stang. Iya. Menurut kamu? Lampu sen. Sen. Oke, kalau begitu nomor 5 kita buka. 3, 2, 1. Lampu sel. Tambahan 3 juta. Ya, nih. 1, 2, 3 juta. Terakhir, nomor 8. Stang. Yakin? Yakin. Menurut kamu? Iya, stang lah ya. Oke, kita buka nomor 8. 3, 2, 1. Stang. 1, 2, 3 juta. Jadi total hadiah yang didapatkan Siko adalah... Ule. Selamat Mas. Mas mendapatkan uang kis sebesar 6 juta. Plus 1 unit motor senilai 13 juta rupiah. Jadi total hadiahnya adalah 19 juta rupiah. Dan Mbak Friska tidak dapat apa-apa, Mbak ya. Maaf ya, belum beruntung. Tepuk tangan buat Mbak Friska. Ya, terima kasih, Ciko. Thank you. Dan kalau begitu sekarang saatnya buat Carkon cari-cari kontestan. Kesini sama siapa? Ini sebelah siapa? Pacar, maju berdua. Oke, saya tanya di sini ada yang pacaran apa suami istri? Ini siapa? Suaminya mana? Maju berdua. Kita akan bermain di permainan yang namanya pasangan sehati. Oke, ini pacaran ya? Iya. Feby dan Indah. Cie-cie. Dan untuk menandakan mereka pacaran, kita akan kasih darling. Kasih kalung hati, pakai satu-satu. Dikalungin. Oke. Set. Nah, jadi... Di sebelah sana kita lihat ada papan ya. Di situ ada
huruf-huruf A, B, C, D, E. Sebelahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di balik A, B, C, D, E itu terdapat angka 1 sampai 5. Kita nggak tahu, tapi posisinya diacak. Dan di balik angka 1, 2, 3, 4, 5 terdapat ribu. Ribu itu 0, 0, 0. 0 nya 3 ribu. Ada puluh ribu. 0, 0, 0, 0, 0. 0 nya 4. Ada ratus ribu. 0 nya 5. Ya. Dan ada juta. 0 nya 6. 10 juta. 0 nya 7. 10 juta 7. Kalau juta? Juta 6. 6. Oke. Tugasnya adalah nanti para perempuan atau wanita-wanita akan memilih hurufnya A, B, C, D, E. Sedangkan prianya akan memilih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian sehati, hadiah yang bisa didapatkan paling besar adalah 50 juta rupiah. Kalau benar-benar sehati ya, ada 5 yang paling besar, ada 10 juta, 50 juta. Kalau sehati. Kita mulai dari pasangan yang sudah menikah dulu. Ibu, A, B, C, D, E, pilih yang mana? Mbak Rizky. Rizka, Rizky? Rika. Rika. Bismillahirrahmanirrahim. A. A. Ya. A. Kenapa pilih A? Awal nama anak saya. A siapa? Awa? A, Vivi. A, Vivi. A, sesuai dengan nama anaknya. Oke. Okay. Dan Indah, pacarnya Feby. Kamu pilih apa? Selain A, B, C, D, E. B. B, kenapa? Nama anak kamu juga? Enggak. Kata hati aja. Kata hati? Apa B itu nama mantan kamu, Bambang? Enggak. Ya cemburu. Cemburu. B? Ya. Deal? Iya. Deal. Kasih tanda, Le. Tadi A, punyanya Mbak Rika jadi kasih merah. Mbak Indah, B. Ya, sesuai dengan warnanya. Sekarang para suami. Mas Rasmedi. Mas Rasmedi. Oke. Okay. Tadi istri memilih A, nama anak Alvivi. Supaya sehati kira-kira, pilih angka nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 yang menurut kamu adalah paling besar. Kalau bisa ambil yang 10 juta. Kita nggak tahu di mana. Ayo, empat. Hah? Empat. 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 Ya. Yakin? Ya. Apa? Angka apa itu? Kenapa angka apa? Pernikahan 4 tahun. Apa? Pernikahan 4 tahun. Tahun. Oke. Okay. Deal? 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 Mas Feby. Tinggal sisanya 1, 2, 3, dan 5. Mau pilih 2 tadi kayak angka hubungan pacaran. Apa pengen tanggal mantan kamu biar balas dia? Cuma mantannya berapa sih? Siapa? Kamu. Baru satu. Baru satu? Oke, jadi sebelum Indah ada mantan kamu. Cantik kan? Enggak sama. Cantikan mana sama Indah? Cantikan Indah. Masa? Satu, dua, tiga atau lima? Nomor dua. Dua. Sesuai dengan? Kebetulan tanggal lahir juga. Dua apa nih? 2 Februari. 2 Februari. Oke. Oke. Yakin? Yakin. Ya? Deal? Deal. Kita buka dulu yang D, dodol yang tidak dipilih. Kita buka deh, ini berapa nih? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, D ini berapa? Kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Dua. Angka 2. Angka kecil, aman. Kita reveal angka 1 yang tidak dipilih tadi. Angka 1. Nggak ada yang milih nih. 3, 2, 1. Ribu. Aman. Artinya nggak ada yang dapat 1000, 2000, 3000, 4000, atau 5000. Ya, oke. Okay. Ada yang mau tukar nggak? Mbak Rika, sini Mbak Rika. Mbak Rika, tadi suami kamu milih angka 4. Kamu pengen nuker pilihan suami kamu nggak ke 3 atau ke 5? Enggak. Enggak. Enggak ya? Yakin? Yakin. Suami? Yakin. Pengen nuker pilihan? Hah? Mantap. Enggak pengen A-nya ditukar? C, E atau E? Tetap.
Tetap. Deal? Ya. Halo, tadi Indah pilih apa? B. B. Oke. Sekarang Feby pengen ngerubah B-nya Indah ke C atau E apa enggak? Enggak dong. Apa sih? Tetap B. Oke. Deal? Deal. Deal. Gak ada yang mau tukar. Kita buka C. C yang tidak dipilih. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. Berarti tersisa 1, 4, dan 5. Kita buka 3. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 10.000. Ya. Yang A tadi mau ditukar sama E ya? Enggak. Nah. Mau ditukar enggak yang B dengan E? Enggak, tetap. Oke. Sekarang mau saya tanya, mau ditukar enggak yang 4 sama 5? Tidak. Tadi kamu milih apa sebelumnya? 2 ya? Iya, 2. Mau ditukar enggak 2 kamu dengan 5? Enggak, 2. Enggak pengen ditukar 2 dengan 5? Tanya-tanya dulu sama istri. Sama istri. Sama calon istri. Mau ditukar enggak 2 dengan 5? Kamu sebagai kepala rumah tangga bebas. Kalau gua enggak juga apa-apa. Tukar deh. Tanya dulu, izin. Hah? Mau 2. Terserah kamu. Mau 2 atau 5? Mau 2 apa 5 terserah. Terserah kamu. 2. 2. Oke, tadi mau nuker 5 tapi enggak takut sama pacarnya. Ya, oke. Kalau begitu deal ya. Deal. 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 Kita buka E. Kita buka E yang tidak dipilih. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Le. 4. Berarti tersisa cuma 1 atau 5. Kita nggak tahu yang 1 apa, yang 1 siapa, yang 5 siapa. Ya. Kita buka yang nomor 5 dulu. Yang bawah, yang tidak dipilih. Tadi nggak ada yang mau nih. Kita lihat. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Le. 7 juta. Juta, tidak ada yang memilih. Artinya, masih ada yang dapat 100.000 dan ada juga yang dapat 10 juta. Kita nggak tahu siapa yang 10 juta, siapa yang 100.000. Siapa yang 100.000, betul. Kita buka dulu punya pasangan suami istri ini. Yang A tadi ya. Yang A. Oke. Okay. Yeah. A. Tarik, Le. Set. Kita lihat. 3, 2, 1. Ya. 1. Artinya kamu 5 ya. Kita buka B. Tarik, Le. Udah pasti, Le. 5. Tarik, Le. B. Udah pasti 5 kok. Set. 5. Oke. Okay. Nah, sekarang artinya sepasangan suami istri mendapatkan 1 berarti punya kemungkinan 100.000 atau 10 juta. Nah, pasangan pacaran ini Feby dan Indah, 5 bisa berarti 500.000, bisa jadi 50 juta. Pertanyaannya, kalau misalnya dapat 50 juta rencananya mau ngapain? Ditabung buat nikah. Buat nikah. Kalau ini, kalau 10 juta dapatnya kira-kira mau buat apa? Buat dagang. Buat dagang, dagang apa emang? Dagang kayat. Sehari-harinya apa pekerjaannya? Dagang. Dagang apa? Dagang baju anak-anak. Dagang baju anak-anak. Di mana? Daerah mana? Di pasar malam. Pasar malam. Oke, okay. Buat modal ya. Oke. Okay. Kita lihat. Langsung buka dua-duanya. Tarik. Yang 2 ambil. Yang 4 juga tarik. Yang 4 punya bapak, yang 2 punya Feby ya dan pacarnya. Kita buka 3, 2, 1.
Oke, 10.500.000. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 juta. Buat yang ini dapat 500.000 rupiah. Terima kasih, silakan kembali. Dan sekarang silakan kembali. Ya, 10.500.000 luar biasa. Dan setelah ini bakal lebih gokil lagi, lebih heboh lagi. Makan jangan kemana-mana, tapi super deal. Gokil, 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 gokil. Kadunya balik lagi di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Oke, permainan yang setelah ini bakal kita mainkan bakal seru banget. Ini adalah permainan yang menjadi trending topic di luar angkasa dan di dunia. Atas permintaan dari Twitter, Facebook, dan juga email dan juga surat berantai. Menginginkan permainan ini diadakan lagi. Karena menarik perhatian dan mencuri perhatian massa dan partai-partai politik. Apa coba ya? Oke, kalau begitu Jarkon cari-cari kontestan. Maju. Agus, maju Gus. Endang, maju dong. Ya. Yeah. Oke, Hermanto, Endang. Endang apa Endang? Endang sudah. Endang Dut. Endang. Dan? Agus. Agus. Kita akan bermain di permainan yang diberi judul dan diberi nama Cicak Man. Sesuai dengan namanya, kalian akan berlaku seperti cicak. Nanti kita hanya akan bermain dengan satu orang di antara kalian. Ya, caranya masing-masing dari kalian memiliki kesempatan untuk lari dan lompat ke sini. Nempel. Cara nempelnya adalah gimana? Kita akan pakaikan kalian baju yang sudah dibeli perekat. Oke, pakai dulu bajunya silakan. Ya. Sudah? Ayo balik. Oke. Sudah dipakai ya? Oke, kalau begitu kita akan mulai dari yang pertama tadi ya. Ini yang saya panggil pertama ya. Pak siapa? Pak Hermanto. Hermanto. Hermanto ya. Pak Hermanto kerjaan sehari-hari apa, Pak? Security. Security di? Di asuransi Jiwasraya. Oh, di asuransi. Ya, oke. Okay. Security berarti jagain supaya nggak masuk maling apa? Ya, pokoknya biar aman aja. Biar aman ya. Oke, okay. Berarti Bapak nggak takut apa-apa dong security ya? Ya, alhamdulillah. Penjahat nggak takut? Ya. Enggak, hantu-hantu takut? Ya, enggak ada. Hantu enggak takut? Ya, takut lah. Takut? Kalau istri-istri takut lah istri? Ya. Istri lebih ditakutin lagi daripada hantu ya? Itu berarti takut ya, enggak apa-apa. Manusiawi. Nah, caranya adalah... kalian di sini akan lari, melompat di situ trampolin, wing, nempel. Lep. Nanti barang siapa dan siapa barangnya yang... nemploknya paling tinggi... dialah yang maju bersama saya ke pelaminan. Pelaminan hadiah maksudnya. Oke? Okay? Pak Security, gunakan kesempatan ini dengan baik, ya. Siap? Tiga. Mau loncat-loncat dulu, pemanasan. Nanti set, setinggi mungkin ya. Pemanasan dulu, ya. Boleh, peregangan. Ya, oke. Okay. Udah. Oke. Okay. Tiga, dua, satu, silakan. Oke. Okay. Kasih tanda. Apa ya? Hitam. Ya. Sendiri pak. Ya, lepas. Di situ. Oke, harus lebih tinggi.
Silakan. Yang kedua. Nama siapa? Agus. Agus, hari-harinya apa, Agus? Dagang kelapa. Dagang kelapa di mana? Klender. Klender. Dagang kelapa. Oke. Okay. Ini kelapa masih bulat apa udah dalam gelas? Kelapa parut. Kelapa parut. Iya. Oh, iya iya iya. Kelapa parut. Berarti kelapa yang diparut. Iya. Kelapa parut itu cowok apa cewek? Bisa jadi dua-duanya. Kelapa parut cewek dong. Salah. Kalau kelapa parut itu cowok. Parut. Kalau cewek kelapa burut. Wah. Mana sih kamu? Bisa. Oke. Okay. Siap? Mau pelagangan dulu? Loncat-loncat? Ya, tuyul. Oke. Okay. 3, 2, 1, silakan. Iya. Pala nyender, Pak. Pala. Terus, ya, iya, sama. Biar dikit. Oke. Okay. Tinggian yang biru masih. Mas, siapa? Endang. Hah? Endang. Endang. Sehari-hari apa, Mas? Konsultan. Konsultan apa nih? SDM. SDM? Ya. Oh, SDM. Ya. Apa, di bidang apa perusahaannya? Rekrutmen. Rekrutmen? Ya. Oh, khusus merekrut-rekrut ya? Betul. Oke, okay, ya. Oke, okay. Kalau begitu silakan, Mas Konsultan. Kita lakukan yang sebaik mungkin. Okay. 3, 2, 1, loncat. Lok, lok. Ya, siap, Mas. Oke. Okay. Jadi, Mas Security sementara ini yang paling tinggi, ya. Kita lihat yang paling tinggi yang Security, Mas siapa namanya? Hermanto. Hermanto. Jadi Mas Kelapa 1, 2, 2 juta, ya. Apa-apa, ya kan keren dong. 1, 2, 2 juta, Mas Konsultan, terima kasih. Thank you. Mas, semalat alias selamat, Anda sudah lolos ke babak ini. Nah, kita akan bermain untuk mendapatkan hadiah yang sangat banyak sehingga total hadiahnya besar nih. 20 juta rupiah. Dalam permainan yang namanya Meteran Uang. Di sebelah kanan kita lihat ada meteran uang dengan beberapa tingkatan dari 1 juta yang paling bawah. 2 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta, 7 juta, 10 juta, dan bapaknya 10 juta ada 20 juta. Dan uang tersebut tersimpan di balik box yang dipegang oleh bendahara saya. Oke, okay? Bendaharawati partai saya. Anggrek Kusuma Tuti Wardudul. 3, 2, 1. Oh. Ini dia hadiah utama di trading Cicak Man, yaitu uang cash senilai 20 juta rupiah. Oke, okay, kalau begitu caranya itu untuk mendapatkan 20 juta ya. Bapak mendapatkan kesempatan untuk melakukan lompatan seperti tadi sebanyak 3 kali. Ya. Kalau kita lihat ada angka 1, 2 dan 3. Kalau Bapak bisa loncat tinggi sampai ke level yang 3, artinya Bapak langsung naik 3 level. 1, 2, 3. Kalau Bapak cuman di 2, ya 2 level. Kalau di bawah 2, 1, ya cuma 1 level. Kalau di bawah 1, nggak bisa naik apa-apa. 3 kali lompatan saja. Usahakan lompatannya setinggi mungkin. Tadi kurang tinggi. Gimana cara supaya lompat yang tinggi? Kalau perlu lewatin ule sana. Ya. Kita butuh Mas untuk lompat sampai level 3 sebanyak 2 kali untuk bisa mencapai 20 juta. Ya? Understand? Lompat-lompat lagi. Oke. Okay. Efeknya bikin ilfil dia ya. Oke, okay, lakukan. 3, 2, 1, silakan. Satu. Kurang tinggi, Pak. Pak. Naik 1 level, 2 juta. Pak, kesempatan dapat 20 juta sudah hilang. Artinya Bapak masih bisa dapat 10 juta sih. Kalau ini dapat 3 kali dan 3 kali. Apa? 20 udah hilang. Karena kan untuk mendapatkan 20 harus 3
dua kali lompatan ketiga dan satu kali kedua. Ini tadi satu. Oke, okay, Pak, kita lakukan lagi. Di sini sama istri nggak, Pak? Sama istri. Mana istrinya? Di depan. Depan, oke, okay, di depan. Oh, jaga parkir. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Siapa? Lebih tinggi lagi ya. Oke. Okay. Lakukan yang lebih tinggi lagi ya, Pak ya. Oke, okay, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Silakan. Dua, satu. Iya. Oke. Dua. Dua, dua. Dua, juragan, coba. Dah, dua. Iya, dua. Naik dua level sebentar. Kita lihat, Pak. Naik dua level. Satu, dua. 4 juta rupiah. Kalau Bapak sekarang lompatannya hanya di satu, Bapak hanya dapat 5 juta. Kalau dua level, Bapak dapat di dua, jadi 7 juta. Kalau Bapak dapat di tiga, 10 juta bawa pulang, Pak. Oke? Okay? Lakukan, Pak. Tiga, lompat-lompat dulu, Pak. Lompat lebih tinggi lagi, Pak, ya. Siap? Siap. Tiga, dua, satu. Kenapa, coba, Pak? Pak, oke, okay, Pak, kepalanya, Pak, mana kepalanya, Pak? Coba, kepalanya, Pak, tempel dulu, Pak, kepalanya tempel, Pak. Oke, okay, gimana, Pak? Sah, di bawah satu, juragan. Di bawah satu apa enggak? Di bawah. Oh, di bawah satu. Arya, Bapak hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4 juta rupiah. Terima kasih, Pak. Silakan kembali. Sekarang saatnya buat bahaya. Iya benar. Ulay, ngapain sih pegang-pegang? Iya. Ih, Ulay, lepasin dong. Nggak cocok kayak tukang topeng monyet. Oke, kalau begitu kita punya bahaya yang belum terpecahkan sejak kemarin. Dan kita masih akan bermain pinbar pingpong. Kembar, ayo. Hadiah udah 3 juta ya? 1, 2, 3 juta hadiahnya. Kalau hari ini nggak ada yang bisa, berarti akan kita tambahin jadi 4 juta. Caranya adalah? Gampang. Gampang banget. Dua bola pingpong ini harus dilempar masuk ke dalam dua mangkok itu. Tapi caranya harus bersamaan. Gampang kan? Iya. Yeah. Gampang kan? Gampang. Ini usahakan pantulannya mendekati sini nih. Ya, tuh nantinya dikasih bocoran. Dikasih bocoran. Kalau mantulnya di sini? Tuh. Kalau mantulnya pas di sini? Yang penting dari sini, arah ini langsung di situ. Tuh. Nah, itu peteng gitu. Jadi mungkin bisa gini. Nah, aduh, hampir tuh ya. Oke. Okay. Baiklah, gimana? Sudah siap ya permainannya? Jargon. Cari-cari kontestan. Let's go. Kayaknya di sini Ibu pengen main ya. Mau main, Bu? Ayo, Bu. Sini, Bu. Ayo, joget, Bu, joget. Lihat sana dulu, Bu. Lihat tuh, lihat kamera. Lihat sana, Bu, Bu. Ibu, Sudarti, dadah. Ya, bilang halo, saya masuk TV. Cucu-cucuku nonton. Iya. Mau coba, luar Bu? Biasa gugus. Mau dicoba? Boleh coba. Boleh, tapi sekali aja ya. Oh, nggak boleh dekat banget, Ibu. Aduh, Ibu. Caranya, Bu. Dua-duanya, Bu. Bareng. Aduh. Nah, gitu ya. Halo,
Kalau begitu siap Bu. 3, 2, 1. Ayo Bu. Lagi Bu, lagi. Ayo lagi terus. Lagi. Lagi. Hampir. Lagi Bu. Lagi Bu. Hampir rambut. Ayo Bu, waktu terus berjalan. Iya, lagi Bu. Iki piye alon-alon Bu. Ya. Nggak boleh gitu, Bu. Nggak boleh. Ayo lagi. Ayo, Bu, ayo, Bu. Ayo, Bu, masih 19 detik lagi, Bu. Ayo, Bu. Gemes ya. Ya. Tuh, hampir. Harus dua-duanya. Harus bareng dua-duanya, Bu. Kayak tadi, ya. 8, 7, ayo, Bu, ayo, Bu. 5, 4, 3, 2. Habis waktunya. Ya Bu, bagus. Ya, bagus. Luar biasa. Ya, silakan. Ya. Ibu, mau tanya, bulu matanya satu kebalik, Bu. Oh, satu kebalik. Iya. Gini, Bu. Ya, ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting masuk di... Yang penting masuk TV. Ya, dadah. Ya. Carkan lagi, Lun. Cari-cari kontestan. Ecak uwak. Ecak uwak. Ecak uwak. Ya pilih deh, mau main ya. Mau main? Ayo. Oke, siap? Mas. Langsung dua ya. Orang melepuh ya, Mas. Tidak, dong. Mas siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu sekali. Nah, kayak gitu ya, coba ya. Harus dua-duanya ya. 3, 2, 1, mulai. Nah, hampir tuh, hampir. Kayak tadi, diarahin. Ayo, dikit ayo, lagi. Hampir. Dikit lagi. Wes. Wes. Harus dua-duanya bareng, Mas. Ya. Harus dua-duanya bareng ya. Harus dua-duanya. Dikit lagi, Mas. Aduh, dikit lagi. Dikit lagi. 20 detik lagi. Wah, hampir. Dikit lagi. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Ayo. Luar biasa. Luar biasa. Sini, sini. Mas, Mas, saya dapat duit. Gak mau duit. Gak mau duit, Mas. Sini, sini, sini. Sini. Nih, lihat. 1, 2, 3 juta rupiah. Selamat. Terima kasih. Mas, ternyata bisa apa-apa juga ya. Yang tadi di sana kayaknya berluang ya. Tadi habis zong kayaknya. Masih penasaran. Beruntungan habis zong ya. Ah. Ayo kan. Ah, saya habis ini kebanyakan uang. Saya mau bagi-bagi hadiah utama. Penasaran nggak? Hah? Hah? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Superdeal! Gokil! 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 Hey. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang hadir di pelaminan Superdeal malam hari ini, saya sebagai MC mengumumkan bahwa sesaat lagi akan dibuka. Pintu teater 2 akan dibuka. Barang siapa yang sudah memiliki karcis di tirai 2, diharap untuk melihat isinya. Karena isinya adalah hadiah utama tirai 2. 3, 2, 1. Ini dia. Ini dia hadiah utama di malam hari ini. Yaitu...
yaitu satu unit mobil senilai Rp97.682.000. Semangatnya harus menggebu-gebu. Oke, mobil putih ini menanti Anda. Dan kira-kira siapa yang mendapatkannya? Kita akan lihat. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan mobil ini. Manis. Hari ini penampilan kamu sangat menawan. Makan apa tadi? Makan pete dikit. Pete dikit? Luar biasa. Makan pete itu bikin orang makin cantik. Jadi buat Anda yang ingin makan, ingin cantik, makanlah pete. Seperti wanita ini. Oke. Kalau begitu kita ambil sama-sama. Coba. Cantik tapi bau pete. Kocok, 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 kocok. Ambil. Set. Buka. Pelan-pelan. Satu. Dua. Satu kosong. 107. Oh. Silakan. Nomornya mana nomornya, kasih lihat. Oke, betul. Si pacar yang dapat 500 ribu tadi ya. Ambil. Astrid. Ah, aduh mulu. Kocok, 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 kocok. Gak ada yang kena kan? Gak ada yang kena kan? Tiga, dua, belakangnya dua, nomor dua. Mana nomornya? Nomornya, wai, nomornya lupa, kasih lihat ke depan. Kasih lihat ke depan. Oke. Dua betul. Oke. Satu lagi nomor terakhir. Jadi berdoa semuanya. Mudah-mudahan nomornya dipanggil oleh saya. Saya ambil. Oke. Bersiaplah. Saya ambil, ambil saya. Kocok, 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 kocok. Maaf ya, sama-sama kembali. Kita buka. Oke. Tiga, dua, satu. Hey, Dalmatian berapa? 101. Oke, daun-daunan. Oke, kasih lihat betul. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih. 101. Silakan untuk bergeser di sebelah sini, Feby, Ibu Titin Supriyatin, Abdul Paula. Oke. Sekarang saya hanya membutuhkan satu orang di antara kalian. Jadi kita akan mengeliminasi dua, tapi satu persatu. Caranya adalah cantik. Lihat, biasa bawa gerobak mie ayam lah itu. Udah biasa jadi ya. Makasih. Para manusia yang budiman. Di depan kita terdapat 10 buah kartu. Di mana kartu tersebut ada angka-angkanya. Angka 1 sampai 10. Nah, buat apa sih angka-angka tersebut? Adik-adik mau tahu, biar kakak menjawabnya. Jadi, nanti kalian akan menunjuk satu kartu. Kamu tunjuk, kucrut, kucrut, kucrut. Nanti kartu yang kalian ambil kita lihat angkanya berapa. Barang siapanya, nya siapa barangnya. Yang kartunya angkanya paling kecil, maka maafkan
maafkan saya, itu tandanya harus out. Oh. Jadi nangis. Ya, nangis lagi. Jadi usahakan kartunya sebesar mungkin. Sekarang tangan di atas. Kaki di bawah. Iyalah. Rapat 25. Rapat 46. Nanti hitungan ketiga, kalian tunjuk satu kartu. Siap. Tunjuk satu-satu. Jangan dibuka, cuma tunjuk doang. 3, 2, 1. Tunjuk. Mana kartu yang kena? Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu tarik kartu kamu satu. Di sini. Kamu tarik kartu kamu satu di sini. Dan Bapak keluarkan kartu Bapak, Pak. Siap. Iya. Marilah kita buka kartu siapa yang angkanya paling kecil. Karena yang kecil dia akan pulang. Oke. Okay. Pebi. Kita buka kartu kamu. 3, 2, 1. Pegang satu. Otomatis kamu yang pulang. Saya kasih satu. 2 juta. 2,5 juta main tadi. Terima kasih. Kartunya kamu berarti otomatis 4. Berapapun ini? 2. 2. Tapi aman. Yang kecil yang pulang. Kita akan mainkan lagi. Tunjuk satu kartu. Ya. Mudah-mudahan. Oke. 3, 2, 1, tunjuk. Lu jangan dibuka dulu. Pinter udah langsung keluarin. Oke. Kartu Mbak Titin Supriatin akan kita buka. Tiga, dua, punya Ibu Titin. Satu. Lima. Nih, lima. Nasib Anda tinggal ditentukan oleh kartu yang diambil oleh Bapak Abdul Ghofur Suhamid. Iya, siap. Sementara di sini sudah ada 2, ada 4, dan ada 1. Artinya yang lebih kecil dari 5, ada 3. Berharaplah ini 3. Ya? Rahasia. Nah, petanya ini tinggal tergantung kartu Bapak ya, ini apa nih? Abdullah. 3 atau lebih dari 5? Mudah-mudahan lebih dari 5. Mudah-mudahan lebih dari 5. Bapak yang buka, Pak. 3, 2, 1. 6. Belum, tapi. Oke, 5. Amba harus pulang. 1, 2 juta rupiah. Terima kasih Mbak Titin. Alhamdulillah. Ya, oke. Silakan. 0. Pak, tadi Bapak sehari-harinya kerjanya apa, Pak? Dagang kayu. Dagang kayu? Udah punya mobil, Pak? Belum. Belum punya mobil? Belum. Pengen punya mobil? Pengen. Bisa nyetir? Nanti belajar, Pak. Belajar, oke. Pak, untuk mendapatkan mobil caranya gampang sekali. Manis. Nah, Bapak nih, kita lihat, Pak. Ada 3 kartu bergambar Safri. Ada 3 kartu Kak Nunu. Ada 4 kartu gambar Ule. Ada 5 kartu gambar saya. Nah, sesuai dengan apa yang ada di samping kanan, kita lihat. Kartu gambar juragan ada 5 kolom kosong di sampingnya untuk mencapai mobil. Untuk mendapatkan tirai 1, harus mengumpulkan kartu Ule bergambar Ule 4. Mau tahu tirai 1 apa? Kita akan lihat tirai 1. 3, 16, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai 1, yaitu AC portable 1 PK dan sebuah kompor gas dengan total hadiah senilai Rp11.450.000. Makin tambah semangat. Itu kalau ngumpulin gambar Ule 4. Kalau misalnya yang penuh duluan gambar Kanunu, dapat box tuh. 3 biji doang. Apa isi box? Kita lihat. 3, 2, 1. Box. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu voucher belanja senilai 7 juta rupiah.
Oke. Tapi kalau sampai yang penuh adalah gambar Sapri duluan, ada 3 kartu nih gambar Sapri nih. Ya. Maka dari itu makanya dapatnya zong alias pulang nggak bawa apa-apa. Hindari kartu Sapri. Cara milihnya, kartunya akan saya kumpulin dulu, Pak. Akan saya acak, adut, sumurudut, wele-wele. Bapak muter ke belakang. Silakan sambil berdoa. Hadap ke belakang, Pak. Blah. Ya Rasulullah. Kartu ini udah saya acak adut. Ya. Bapak tunjuk satu kartu yang pertama. Usahakan langsung dapat gambar saya. Ya. Serah. Sampai, jangan dibuka dulu. Itu. Ya, itu ya. Yakin ya? Deal? Deal. Kita buka kartunya. Kita lihat. 3, 2, 1. Pak. Pertama udah dapat Sapri, Pak. Oke. Bapak mau lanjut? Mau lanjut, Pak? Atau? 1, 2, 3, 4 juta. Lanjut. Hah? Lanjut, pegang dulu, pegang dulu. Tanya teman-teman, tanya teman-teman. Lanjut. Gimana, Pak? Lanjut. Lanjut. Deal? Deal. Deal. Ambil dulu duitnya. Pak. Kartu Sapri udah ada satu, Pak. Siap. Ya. Jangan sampai dapat kartu Sapri lagi. Ya kan? Terusin. Sekarang tersisa, Pak. Ada kartu, di sebelah sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kartu. Oke. Pilih, Pak. Tunjuk lagi satu kartu. Itu. Ini, Pak, ya. Deal? Deal. Tiga, dua, satu. Ya, aman. Ule. Oke, Pak. Ada banyak kartu, Pak, di sini, Pak, ya. Pak mau milih yang mana? Ada banyak. Tunggu dulu. Ada banyak di sini. Tunjuk aja, jangan di ini. Ini, yakin? Oke. Deal? Deal. Oke, kita buka ya. 3, 2, 1. Iya. Kuning. Oke. Aman. Ya, di sini masih banyak kartu, Pak. Iya. Ya. Bapak mau pilih yang mana lagi? Sementara ini udah dapat 2 gambar ule. 1 gambar Sapri. Belum ada gambar saya, belum ada gambar Kak Nunu. Oke. Oke. Bentar. Oh, ini ya. Deal? Deal. Hidung sampai tadi. Oke, Pak. 3, 2, 1. Kok senang sih, Pak? Kan sasarannya kan gambar saya, Pak. Daripada kagak. Iya, Pak. Ule tadi hadiahnya 11 juta nilainya. Iya kan? Sementara dari kartu-kartu ini, Bapak belum dapat gambar saya dan belum dapat gambar Kak Nunu. Mau lanjut atau? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 juta. Pegang dulu, pegang, pegang dulu, pegang dulu. Diskusi sama teman-teman, diskusi, diskusi, diskusi. Diskusi. Lanjut. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Ditolak. Ditolak 7 juta nih. Iya. Deal. 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 Ini yang di atas belum ada yang milih loh, Pak. Iya, apa mau yang ngabisin yang bawah dulu, terserah. Iya. Terserah. Ya, biar rata. Jadi akan saya beginiin. Oke, silakan, Pak. Ini. Yakin? Yakin. Ini. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Masih banyak kartu yang lain loh, Pak. Iya. Deal? Deal. 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 Tiga, dua, satu. Oh. Gambar saya. Akhirnya. Berarti, Pak, empat kartu lagi dapat saya. Ya? Dapat kartu saya. Ya? Oke, okay. Empat kartu lagi dapat mobil. Oke, okay. Sekarang saya bawain deh. Usahakan dapat kartu saya, Pak. Siap. Yang mana? Serah. Sekarang yang ini belum diambil. Tunjuk. Jangan, jangan diambil, Pak. Tunjuk. Ini yakin? Yakin. Yakin ini? Yakin. Kamu coba yang atas? Enggak. Yakin deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Mobil, mobil, mobil. Tiga, dua, satu. Ah. Ah, kurang ya, kurang satu lagi. Nah, kurang satu lagi. Artinya, sekarang kalau Bapak dapat kartu ule satu lagi, sekarang kalau Bapak dapat kartu sapri satu lagi, artinya Bapak dapat zong, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kartu dapat ule satu lagi, dapat tirai. Tadi saya nawarin 7 juta, Bapak tolak. Saya tawarin tapi turun, Pak. Enggak 7 juta lagi. 1 2 3 4 5 juta. Stop di sini apa mau lanjut? Ngobrol sama teman-teman. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ngobrol. Dikembaliin, kalau mau ditambahin boleh. Kalau apa? Kalau mau ditambahin saya ambil. Kalau ditambahin saya ambil. Enak aja. Mau ini apa enggak? Kalau ditambahin saya ambil. Gini, gini Pak, okay. Tidak ada. Ya, ya. Yang jelas Pak, di sini. Oke, okay, Bapak, Bapak, tenang, 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 Pak. Di sana kita lihat ada empat kartu untuk mendapatkan mobil. Iya. Ada satu kartu lagi untuk mendapatkan tirai satu. Belum ada untuk mendapatkan box 7 juta belum ada yang dapat. Tapi jangan sampai dapat satu kartu zong. Zong. Dan kita lihat, Pak, di bawah sini masih ada, lihat. Satu, dua, tiga, empat. Di bawah ada satu, dua, tiga, empat, lima. Di atas. Iya. Bapak silakan pilih, Pak. Kalau misalnya mau lanjut. Kalau mau lanjut, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Iya, iya. Oke, Bapak mau lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut. Deal? Deal? Deal. Deal. Kartu yang mana tunjuk, Pak? Jangan digeser. Yakin? Yakin. Yakin ya, deal? Deal. Deal. Tiga, dua, satu. Kanono. Oke. Okay. Pak, sekarang ada empat di bawah. Satu, dua, tiga, empat. Ada satu, dua, tiga, empat. Ya, terserah. Sekarang giliran atas. Ya, ini Pak ya. Ini ya. Ini ya? Ya. Oke.
Tiga, dua, satu. Kenapa seneng sih, Pak? Oke. Sekarang, Mbak, mau lanjut atau? Satu, dua, tiga. Tambah turun. Lanjut. Hah, lanjut. Lanjut. Oke. Ada tiga di bawah. Satu, dua, tiga. Ada di atas, satu, dua, tiga, empat. Satu yang zong. Ya, satu yang zong. Ya, satu yang hijau, satu yang kuning, dan empat kartu saya. Tunjuk, Pak. Tunjuk aja, tunjuk. Oke. Ini. Yakin? Deal? Deal. Kalau ini ule, gambar ule, artinya Bapak bawa pulang tirai, mesin cuci dan segala macam ya, AC dan lain-lain. Kalau ini hijau, Bapak bawa pulang voucher belanja 7 juta. Namun kalau ini sapri, Bapak pulang tidak bawa apa-apa. Bawa pala botak. Yakin? Iya. Nggak mau yang lain? Enggak. Oke, deal? Deal, Pak? Sapri. Iya. Hah? Mau, terserah. Mau lanjut atau mau tukar? Oke, gini. Tukar. Kalau tukar saya kocok lagi. Tukar. Apa? Tukar. Hah? Tukar. Dokter. Oke, saya kocok lagi, Pak, ya. Bapak di sana, Pak, di belakang. Ada belakang. Oke. Tunjuk. Tunjuk di atas nomor 3. Yang tunjuk yang mana? Oke. Ini yakin, deal dulu. Deal. Udah. Pasrah. Ya, awas, Pak. Pasrah. Oke. Yakin nih, gak mau tukar lagi? Enggak. Tukar lagi deh. Enggak. Bapak pengen ada berapa sih, Pak? Sini, Pak. Pengen nih? Mobil. Bentar aja. Hah? Mobil, pengen sih mobil. Iya, kalau mobil berarti harusnya ungu dong, Pak, ya? Iya. Oke, kita buka. Kartunya adalah apa? Tiga. Dua. Lihat sini, Pak. Iya. Dua. Satu. Kuning. Berarti Bapak mendapatkan tirai satu. Selamat, Bapak. Bapak bisa membawa pulang AC portable 1 PK dan juga kompor gas dengan total hadiah senilai Rp11.450.000. Oke. Terima kasih untuk Andre Velovers yang udah nonton kita dari tadi. Pengen jadi kontestan, daftar gratis. Dan saksikan Mahabharata setelah ini. Saya Juru Kedua pamit dulu. Terima kasih para kontestan. Sampai ketemu lagi di Super Deal. Gokil.